الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعباد الأصنام أتawi بروح روح وعسيم بحروح روح راهولو ما أنهم سرتوا سطهونه عباد الأصنام إقو ال إقو ال جهالة. ماذا نبو جهلا نبو ال جهالة. Iku biro-biro wang sing budu Iku akrabu luwe parek Ila ma'rifati rabbi ma'ring ngawarai Allah Ta'ala Pengairan dia ini Min ha'ula illa dhina tenimbang mengkono-mengkono wang akeh Yaz umuna kang nyono sopo ha'ula Dinyono annahum ing satuhuni ha'ula Iku al-hukama'u biro-biro wang sing ahli hikmah Allah bijaksana ahli hakim Fa innahu mongko setuhune abadatul asnam rujuke iku yak tarifuna ngaku sapa abadatul asnam bi rububiyatih kelawan kepangeranane Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma ya'buduna lan angin pesdine nyembah sapa abadatul asnam al alihata ing pira-pira berhala li yuqarribuhum supaya marakaken sapa aliha ing abadatul asnam ilaahi marang Allah taala. Waliyakunu lan supaya ono opo alihah lahum li abadadil asnam iku syufa'a'a piro-piro wong sing nyafa'ati Waliyakunu lan supaya ono alihah lahum li abadadil asnam iku syufa'a'a piro-piro wong sing nyafa'ati ladahi inda lemwarsani Allah Ta'ala Ngetel lo okay. Niki mulai wingi rati muskil gedik kalih dawuh Ali Al-Qari niki nggih. Syali Al-Qari ini ketinggali condong kali masalah tauhidir Rububiyah, Tauhidil Uluhiyah Saya ingin mengatakan Jadi ini kan ma'aktiro fi jami'il kufar bi Tauhidil Rububiyah Ngomongnya mengatakan Jadi cara orang-orang wahabi ini kan wantan tauhidir Rububiyah, wantan Tauhidil Uluhiyah, Tauhidil Asma' was Sifat Begitu jadi istilahnya Tauhidir Rububiyah itu nekot no, kusti Allah ini sing damel alam, nge, Ngoten. Tapi Ini isrok begitu. Jadi kiamba ini ki nekot singgawi alam gusti Allah, tapi nyembai orang ting Allah Taala toh ting biring lah. Niki berarti zaman biar niku ono wes duit tauhid rububiyah, tapi orang duit tauhid uluhiyah Ngaten? Masalah niki dikai kegeran kali para ulama, okay? Cara ulama kita enggak ada rububia uluhiyah mutalazimen. Tapi nak ningali omongan Syekh Ali Al-Qari ini condong sing wonten wallahu alam. Jenengan tingali tinggini kitab Abuya ya. Allah bahas masalah tauhidir rububiyah, tauhidil uluhiyah yang tahun dulu kula waca lan kula terangaken masalah hakikatul uluhiyah rububiyah niki. Jenengan murajaah meneh. Lah mereka nampak ngendika ngeten Syekh Mula Ali Al-Qari coba nggih wong wong senyembah braholo bener bodoh nih bodoh mohon jelasnya bodoh wong braholo gawe dewi, -sembah, dewi. Pitik, manuk, ngotin, menengla, ya Yan, fakti, sembah sembah dewi diuyai pitik diuyai manuk gampang ane ngatain gimana menang ke tutu iyo menang ya wala ya nfa sembah sembah dewi bosan ganti ne. lo kata apa cara jangan mencahili ya lo bener wong wong senyembah braholo nih kebintu kayak ngatain tapi lebih akrab ilama arifatir rob daripada orang yang menganggap dirinya hukama tapi ternyata bukan hukama nanti yang dimaksud niki. Apa sebabnya jadi ini? Sebabnya abadatul asnam ngakoni birubu biatillah. Artinya ngakoni birubu biatillah ngakoni nak singgawi langit ngawi bumi niki sinten. Gusti Allah ini ngomong nyembah berahola ini cuman pendekat dekat non ini teng sinten teng Gusti Allah ben nih sing jadi tukang nyafaati lo omongan ngerti niki dirot kali ulama kita kata omong-omongan kok jadi ini liyukar ribuna illallahi zulfa itu cuman omongan itu tapi hakikat enggak bukti ini apa? bukti ini ketika wanten apa-apa nopo, nopo disinggung ini langsung misuiting Allah Coron dia ini nganggup nak gosi Allah ni pangeran tenan orang Iran nampak kaya ngoten orang Iran dia ini menang lono boh di sana berahu ngalah sinten gosi Allah tapi ono boh kok nampak misuiting teng Allah ketika berahu ni disenggol gede itu kan berarti nuduhno kalau dalam artinya nggak ada itikot sama sekali begitu. Masalah dia ngomong wo mana butuhum ilal yukar ribuna ilallah itu hakikatnya cuma tenglesan itu kayaknya begitu. Itu nak cara kefahaman apa istilahnya pun keterangan sing ditulis oleh Abuya Ya kitab Allah. Mula nih masalah niki jangan amun salah paham ini mungkin Syekh Ali Al Qori ngikuti tenggene pendapat tiang sing condong wonten tauhidir rububiyah, tauhidil uluhiyah, tauhidul asma wa sifat ila akhirih sing nampak sak niki digawe gegeran terus niku. Bon. Kala napa iku jene wa amma tauhidu anapun utai tauhid nyuwici akan asir fukang murni. Alladhi yaqulu ka ngucap bihi kelawan iki tauhid asir fu al alwujudiyah Sopo golongan wujudiyah wal hululiyah lan hululiyah hululiyah niku mungkin kula terang gedhi no wat ittihadiyah lan ittihadiyah min annal haqqo satu huni al haq iki tafsiran saking tauhid asirfu, wal wujudu iku wujud al mutlaq kang mutlak fasyarrun mongko iku niki khobare at tauhidu sirfu mongko iku luweh elek luweh olo mingku sanawiyati Tenimbang kufure Golongan sanawiyah Wingi apa golongan sanawiyah? Golongan sing nekotno na ilahul khair niki nur, ilahu syar zul zulmat Dadi nekotno wonten pangeran pinten? Tali, pangeran syar, pangeran nobo Khair. Faham ge? Wes. Saiki ngedan wujudiyah, wujudiyah, hululiyah, ittihadiyah. Wonten golongan sing nganggep ngeten. Pangeran niku manggon tenggene perkara liyo Misalnya, nggih, misalnya niki perkara. iki ono anggep jadi pangeran manggen beri. mriki. lah, nggak tadi, gih, Ngerti nggak menyatu, koyok misalnya isa pangeran, Maryam pangeran, terus sidaknya sinten? Gusti allah pangeran. Ya, kaya ngoten-ngoten niku tadi, nggak tadi, kabeh kufur, mboten wonten sing bener, nggih. Lah saniki wonten malih istilahipun Atau tauhid as-sirfu jadi sing diomongno kali golongan wujudiyah khululiyah ittihadiyah sing anggap Gusti Allah manggen atau jadi satu kali lintune begitu jadi ana sing darane ngeten kan nggih dadi pangeran itu terjadi dari uknum tiga kumpulane Isa Maryam Allah ana sing darane mboten tapi pangeran manggen ting zate Isa misalnya begitu lah ini semua enggak benar Lha iki ana sing ngomong golongan sing kaya tauhid sirf itu apa? Gusti Allah atau al haq itu wujud sing mutlak. Jadi mboten rupi zat, tapi wu, wujud. Wujud sing mutlak. Lah ngene iki kafir kabeh niki mboten bener. Sing bener niku sing wajib wujude cuman Allah taala ta. Toh, sing wajib ngeh haidi sembah cuman sinten? Gusti Allah taala persifatan kalawan sifat ingkang sempurna. Lah niki pun walhasilu utawi kesimpulane iku anna tauhid ahlil iman. iku setuhne tauhid ahli iman wa tastiqun ikum beneraken bil janani kelawan ati janan bifatil jim wa yuqirrun lan ngaku bil lisani kelawan lisan ala annahu ingati si setuhne Allah taala sampeyan percaya yo atine percaya yakin percaya dan lisane gelem ngaku ala annahu ing atase setuhune Allah taala iku ahadun suwiji fi dzati ing dalem dzati Allah wahidun tur iku siji fi sifati ing dalem pira-pira sifate Allah wa khaliqun lan gawe lima maring pira-pira perkara sing digawe Allah kama asyara ila kaya dene kaya uli isyarah sapa nazim ilaihi maring iki ilaihi maring iki ndi Ilahi marang iki napa iku sing ngene Ha anna ahadun fi dhatihi wahidun fi sifati khaliqul limasnuati nadzim isyarah bi qaulihi kalawan tawin nadzim tawniki ilahul hal qi maulana qadimun wa mausufun bi ausafil kamali li huwal hayyul mudabbiru kulli amrin Huwal haqqul muqaddirudul jalali Mesti ini sana sapal kabeh kan Bikaulihi kelawan dawe nadim Mohon pernah ya, Ilahul khalqi utawi pengerani makhluk ya, Niku ilahul khalqi mubtada Maulana rupani bendara kita iku kodimun iku dingin Wa mausufun lan disifati bi ausofil kamali kelawan piro-piro sifat sempurna. Jadi tidak jenengan tako kepengen semerap Gusti Allah iku sopo Gusti Allah Ta'ala Sing jadi pengerani makhluk Niki kodim Artinya kodim berarti Gak onok mulai wujudi Wujudi gak onok kawi kawitani sampean buatan kene bayang no kusti Allah wujud ini mulai kapan enggak ada begitu lan kusti Allah niki mausuf bi ausofil kamal wa mausufun lan disifati bi ausofil kamali kelawan piro piro sifat sempurna Kusti Allah wajib persifatan kelawan sifat sempurna kuwabe sifat sempurna sing laik artinya patut kangge Allah yusifati Allah tapi sing wajib dikinawaroi cuman pinten kali doso al muradu utawi sing dikarepaken bil ilahi kelawan ilah iku al makbudu iku zat sing disembah bil haqi kelawan hak kala wal khulgi utawi wal bil khulgi ngeh wana bae ay wal muradu bil khulgi ngatofeting bil ilah waw. lan utawi sing dikarepno kelawan al khulgi iku al makhluku makhluk Wa huwa utawi al kholqi ikumma atau makhluk ikumma perkara Siwa Allahi kang sa'liani Allah subhanahu wa ta'ala Wal maula utawi al maula maulana kodimon huwa sayyidu iku kusti Wa nasiru lan dhat sing nulungi Wal murabbi lan dhat sing murabbi sing ngitik-ngitik sing rumati ini jenis murabbi wa mutawallil amri lan sing nandangi atau sing nguasai perkara. Dadi maknane maula itu kata. Wal qadimu utawi al qadim, maulana qadimun iku ma iku zat lam yusbak kang ora didisi ima bil adami kelawan ora ono. Perkara sing ora didisi kelawan Adam. Kalau seperti sampean niki qadim napa hadis. Maragane wujude sampean kedahuluan kali Tahun saya ket, sampean gak lahir. durung ngono, iya. Sampean lahir tahun bintan, walong dereng eh. Walong dosa? Dering, ya? Walong bulo. Saya kisah iya. Oh, so, saya kisah dering wanten. Nge, lagi ngantin nanyar, bapak saya sampean tahun walong bulo. Ini, gak ono, terus sampean ono. Berarti wujudnya sampean, jengene kedahuluan kali A, ah, Adam. Berarti sampean jengene H, ha, Hadith. Wama utai perkara sahabat kang tetep apa kidamuh kidamih ma dingin ma iku istahala muhal Apa adamuhu orang anani ma Kapan perkara ni jelas kidami berarti muhal adami Jadi kalau begitu kalau kusti Allah niki persifatan kelawan kidam Mula ni adami kusti Allah mustahil Orang mungkin kusti Allah nampak ah? ha? adam Orang kena bayang no oh ya kusti Allah niki wajib wujudih tapi kok Gusti Allah yura ono oh nggak bisa wong jengene wajib wujute tembung wajib itu berarti makna nih orang makul buatan sakit ditasawarkan kali akal ada ada dan kapanpun itu nggak bisa ditasawarkan malah nih kapan orang istilah wajib wujudnya mesti mustahil a ah, ada mi jadi fahuah mutal dominon lina tilbakok fahuah mongko utawi al kodim iku mutawdominun mengku linak maring sifat bako jadi kalau kita bilang Gusti Allah kodim itu menotomatis berarti Allah yoba bakin sampai nyifati kelawan kidam itu tidak secara langsung berarti yo nyifati kelawan bah bako wes jadi kapan kodim mesti bah bakin Fahuwa mongkau Gusti Allah Ta'ala Iku al-awalu singkawitan Bila tidak inklantan pokawitan wal akhiru lanjat sing akhir bilan in kelawan tanpa katok jadi awali gak ono kawitane akhirnya gak ono pun kasani wa dhohiru lanjat sing dhohir bisifati kelawan biro bira sifat wal batin ulan batin bidhati kelawan dad. kusti Allah awal bilap tidak akhir bilan tiha dan saya gini asma'ul husna wa tambahan kusti Allah dhohir kusti Allah batin maksudnya dhohir dengan sifati orang kok dhati iso ditingali batin delok zate batin ni gak iso mbok tingali sampean roh Gusti Allah mboten nampe sapa gak ana sing roh Gusti Allah teng donya niki kecuali sinten Kanjeng Nabi pas waktu Isra Mi'raj pas Isra Mi'raj cara ahli tahqiq min ahli sunnati wal jamaah kanjeng Nabi pirsa Allah wa ba'da Isra urujun lis sama hatta ru an nabiyyu rabbang kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina dadi wahwa utawi Kristi Allah ta'ala iku maulana iku zat sing nulungi kita bendhara kita nulungi kita, muabi kita mutawali umur kita wa mal maula wa wanikman nasir lan iku sabagus-baguse sapodat sing nulungi utai Allah wa Wanikman nasir lan iku sabagus-baguse sapodat sing nulungi utahi Allah ta'ala. Laisa oraono iku kami selihi Kaya sepadani Allah Apa syekun suwici-wici Mun Ka ono perkara Allah Ya orano istilahi perkara dipadani kali Allah Mulani kullu ma bibalik Fallahu laisa kadalik, Wa huwa utai kusti Allah Iku asami udat sing midangat al basir utur Iku dat sing mirasani Wa huwa utai Allah ta'ala Iku mutasifun persifatan Bi awsafil kamali kelawan biro-biro sifat sempurno Gusti Allah persifatan kelawan sifat sempurna min util jalali saking pira-pira sifat agung wa sifatil jamali lan pira-pira sifat bagus azzatiyati kang posodat zat wal afaliyati lan bangsa lan pira-pira bangsa afal yakni penggawean wa subutiyati lan bangsa tetep wa salbiyati lan bangsa salb yakni nafiaken sifat Allah ten kata ana sing jenenge sifatuz zat ana sifat afal sifat sing sabit sifat salab wonten jengene sifat nafsiya, salbiya, maani ma, ma nawiyah setuwo yo sampurna Fahwa mongko utahe Gusti Allah kama annahu qayuli tetep apa setuhune Allah taala iku mau sufun disifati. bi ausofil kamali kelawan piro piro sifat semurno khobari fahuwa iku ansimatin nukson sangking piro piro tondo tenggeri kurang wazawali lan atau ora ono jadi serno hilang nih jenis zawal. Kusi Allah munazzah saking sifat nukson. Kata siapa nukson? Budu, apes, bisu, ama, lansak lia liane. Kalau sumal kholku mangko kari kari utawi gawe, Gusti Allah gawe iku min sifatil af'al iku setengah saking pira-pira sifat e eh, pira-pira fi'il dadi termasuk sifat af'al mboten sifatul zat wa hiya sifatul af'al iku qadimatun iku dingin indana mungki kita Jadi, kita sapa maturidiyah dadi nadzoman batul amal niki akidah ngikuti maturi maturidi nggih ngikuti maturidi mboten asy'ari fa innahu mangga Allah subhanahu wa ta'ala Iku karena ono sapa Allah taala iku khaliqan iku zat sing gawe qabla ayyakhluqo ing dalem sadurunge ento gawe sapa Allah al kholqa ing makhluk Gusti Allah sadurunge gawe makhluk jengene ya khaliq Gusti Allah sadurunge paring rezeki jengene mun razik lho ngoten polane nek ditingali sifat kholqu sifat rezeki biring niki jengene kodim, iki cara Maturidiyah fa ma syarihun mongko utawi perkoro kala kang ngucap sapa syarihun wong sing nyarai min annaman bayani setuhune wong kala kang ngucap sapa man ngucap innahu setune Gusti Allah iku lam yakun ora ana sapa Allah khaliqan iku zat sing gawe qabla ayakhluqa ing dalem sadurunge ento gawe sapa Allah al khalqa ing makhluk mangkala innahu lam yakun khaliqan faqad kafara mongko iku teman-teman Min annaman kola, fama kola syarikun min annaman bayani setuhuni wong kola kang ucap sah peman ucap innahu lam hulam yakin khalikon kobra ayah lu wong sing ucap gusti Allah saat durungin gawai makhluk aa bayani mungkin saya sekedap fama kola syarikun mungkok utai perkor kola kang ucap sah syarikun wong kang nyarai. Apa makalah syarikon min annaman nama nyata ni satu huni wang kalau kang ucap saboman wang saya ngomong inna satu huni Allah ikulam yakun halikon kubla ayah lokal halko fakoti kafaroh mongko ikut teman-teman kafir saboman kala jadi nak ono wang ngomong gusti Allah Sebelum gawe makhluk lam yakun khalikon man qala innahu lam yakun khalikon qabla ayyahu qala khalqu faqad Fama kola syarikun iku nasya'a Iku cukul apa ma kola syarikun okay. Min jahlihi sangking buduni iku man kikil kikil mas'alati Kelawan nyata akan mas'alah ah, Jadi ngerti loh ghe? Ambon nanu, ambon keterlaluan. Jadi masalah nih nge kengetan. Sifatul afal nih lo, permasalahan nih. Niku ku kodimah nopo haditha. Coro ulama asyairoh hadis cara maturidiyah kodim dan nanti dibahas tinggi ini nazuman saya ngapai teko sifatu dhati wal af'ali turro kodimatun masunatuz zawali nanti insyaallah jadi kalau ada orang bilang eh ada orang bilang sifatul af'al iku haditha itu pasti enggak boleh dikafirkan mulanya kata na'ana wong ngomong ngeten Sopo wonge sing ngomong nak gusti Allah itu sebelum gawe apa nggak bisa dikatakan kholik Wong iki berarti kafir lo. Wong sing ngomong koyok ngeten iki hakikati salah paham Mereka ini nak omongan iki dimbar iki berarti kok ndarani asyairah ka kafir Saiki gini masalah akidah ahli sunnah wal jamaah ngikuti tengkal ini yaitu akidah ala asyairah kali akidah ala al maturi dia dan asyairah kalimat maturidiyah niki hakikatnya gak onok sing kafir kafiran iki ngafir roh, iki ngafir roh, iki butan. dan niki golongan kali niki sing diikuti kali ulama ulama ahli sunnah wal jamaah sak ngalam dunyo dari pengikut pengikut tinggi ini madhab arbaah sing kata nak ngikuti amadhab hanafi tauhidnya ngikuti sin dan maturi maturidiah, nak syafi'i yang ngikuti tinggi ini asya, asyairah. Jadi sing sito orang ngafir, sing sito eh. Lo kok tiba eh ya, ono wong ngomong etan. Na ono wong ngomong gusti Allah nggak holik sebelum gawe makhluk itu kafir lo ngetin. Ono wong sing etan. Ini hakikatnya omongan cukul saking jahli nih kikil masalah. Lo kok ya apa? Ibu ngasairah ngomong etan. Lagu nak sampaikan karena kafir berarti bodoh karun tidak u asyirah kafir. Wal hayu utai gusti Allah Taala Huwa utawi ilahul khalqi utawi ilahul iku al hayyu sing gesang al mudabbiru iku sing ngatur kulo amri ing sakabehane pergoro huwa utawi ilahul khalqi iku iku Gusti Allah ingkang hak ingkang tetep al muqaddiru iku sing ngira-ngiraaken niki khabar sing anduweni agung la Allah Gusti Allah niku zat sing kesang, Gusti Allah sing ngatur, sing ngatur kabeh niki Gusti Allah. Mulane nek wis kabeh diatur kali Gusti Allah, sampaian gak usah melu ngatur. Lah enak. Sampaian enak melu ngatur apa gak usah ngatur? Pasrahno mawon teng Gusti Allah. Iya, pasrahno teng Gusti Allah. Wis ngatur kabeh diatur kali Allah. Lah apa sampaian susah-susah? Pasrahno ala Allah. Kala huwal haqku kusti Allah Al-haq al-muqaddiru Sing naktir kusti Allah Kewapih ni kita kodok kodar kali sini dan Kusti Allah Kala ngedika sahabat Allah ta'ala Huwal hayyu utai kusti Allah Iku dah sing kesang Ini kita lilih La ilaha illa huwa orana pangeran Kek hak disembah kecuali Allah Wa kala ta'ala yudabbirul amro ngatur Sahabat Allah ing perkara minas sama Isang yang langit ilal ardi Wa qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Lho telon, kuwa pe dipesti kali Allah kelawan pestene Allah. Satu Satune ingsun iku gawe ingsun ing sekabehane suwi-wiji khalaqnahu tegese gawe ingsun ing syai' bi qadarin. bil qadar. Wa qala ta'ala tabaraka wa mubarakah apa ismu rabbik dzil jalali kang duweni agung wal ikram lan mulia agen aidzil azamati tegese duweni agung warahmatilan welas. Qala ngendika sapa ahli sunnah al utawi sifat hayat iku min sifati dzati iku setengah saking pira-pira sifat dzat wa ya utawi sifatun haqiqiyatun qaimatun bizzat utawi hayat iku sifat engkang bangsa hakiki qaimatun kang jumeneng bizzat tak tau dikang natrapi apa sifat sikhata wujudi sifati engsai wujude pira-pira sifat Minal ilmi nyatani sifat ilmu wal iradah lan iradah wal kudroh Wa nahwi halan sepadani ilmi iradah kudroh Liman kedui wong komat kang jumaneng apa iki as sifat sifat Aa sifatun hakikiyatun ko imatun bidat tak tahu di wujud sifat. Liman kedua wong Komat kang cuma neng opo sifat sifat hayat ya sifat hayat bihi eng dalam ikuman ngerti loh sifat hayat ini suatu sifat engkang manggenging zat sing dadi no beneri persifatane iku zat kelawan pinten-pinten sifat lintu Misalnya kaya ngeten nggih sampean duwe kudrah misale duwe ilmu duwe sifat iradah sampean misale kan duwe kan karep duwe kudrah duwe lho niki lho sampean iso dibenerno duwe sifat kudroh lan ilmu kalau memang sampean punya hayat Kalau saya enggak punya hayat, ya orang wong sing bener no lah ngoten. Lah sifat hayat ini sifat sing garai benere wujude sifat tinggi tiyang sing ketemplekan sifat ha, hayat. Kalau enggak ada hayat enggak mungkin. Ana ngomong, ini enggak punya hayat. Terus saya bilang, wah ini enggak ada sifat ilmu. Oh, enggak bisa dibetulkan. Kalau kau a wa qalat ngucap sapa al tu mu'tazilah. Ia utawi hayat iku ada mumtina ilmi Iku ora anane jinegai ilmu wal kudroh Iku jarine mutazila Sifat hayat itu Pokoknya -e nopo Is pokoknya -e Ora jinegai ilmu gak jinegai kudroh Iku jingini hayat Thumal mudabbiru mongko kari-kari Dhat nopo sing mudabbir Yakni ngatur Hua utawi al mudabbir Thumal mudabbiru mongko kari-kari Utawi al mudabbir Ngerti nge? Utawi al mudabbir Utawi al mudabbir wal alimu iku zat sing pirso bi awaqibil umur kelawan pira-pira akibate pira-pira pungkasane pira-pira perkara wal haqu manane mudabbirku sing pirso teng akibate sedaya perkawis tanpo nadzur tanpo fikr nggih wal haqu utawi haq wa sabitu iku zat sing tetep wa huwa iku min asma'ihi iku setengah sengkeng pira-pira asmane Allah taala Wal muqaddiru utawi al muqaddir iku mujidul asya Iku dat se mujud no biro biro perkoro ala qadrin ingata se kadar Masusin kang di tertentu akan Jadi se mujud no opo wae miturut kadar sing tertentu iku jini muqaddir Wa gila lanti ucapakan al mujidu iku dat se mujud akan Alladhi yasih hukang sahmin husangin ladhi mujid Ob al fi'lu agawi watarkulan ninggal kalau wa kula amrin jadi al muqaddir iku pokoke zat sing wujudna sesuatu menurut kadar yang tertentu nggih. Wa kula amrin utawi lafal kula amrin iku maf'ulul mudabbiri maf'ul lafal al mudabbir. Wa maf'alu wa maf'ulul muqaddiri utai maf'ul lafal al muqaddir iku mahdzufun dibuat. takdiruhu utai takdirani maf'ul iku kula amrin lafal kula amrin bikori natima kelawan kore naik perkoro takut damakang disi apa ma takut dam yaitu maf'ule mudabir disebut kalau waw fagulu syai'in mongko utai sekabi ini wici min khairin sang bagus perkoro sing bagus wa syarilan perkoro sing elek wa naf'in lan manfaati wa dhurin lan melarati wa hulwin lan manis wa murilan pahit iku biqadha in kelawan qadha pestene Allah wa qodarinan yukos dari Allah fil azali ing dalam azali jup ya kabeh perkara iki biqadha illah wa qodari ora sing ora wis gak iso robah niki pun falayata badalu monggo ora dadi kaganti apa kabeh syai walayata ghayaru lan ora dadi owah apa wa fihi isyaratun ila dukhuli af'alil ibad fi mahlukatihi lan iku tetep ing dalem iki dawuh ya dawuh nopo, dawuh wal apa iku jengene hak amau tengene wal hakul muqaddiru jalal al muqaddir ni lo wa fihi lan iku ing dalem dawuh al muqaddir Isyaratun utawi isyarah ila dukhuli af'alil ibad Maring melebune biro-biro penggawaiannya biro-biro kawulo fi makhlukatihi ing dalam piro-piro perkara sing digawe karo Allah Raddan kerana nolak alal muqtazila diingatasi muqtazila Nak cara muqtazila kan ngetan Uang niku ku singgawi penggawaan diwi Penggawaan ikhtiari ge. Tadi Gusti Allah Ta'ala niku ku singgawi kuwabih perkoro Elek singgawi Allah Bagus singgawi Allah Kuwabih sing wujud bigodoh ilah wakodari berarti maknanya sedoyo afale menuso sehingga wisinten gusti Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ka ono sing kelewatan cuman mimba bi ta'addub kita mboten sae nisbatno elek teng sinten teng gusti Allah lan ajare mu'tazilah ngeten eh hey, penggaweane makhluk iku macam e wonten kali ono sing jengene ikhtiari wonten sing jengene itiro itirori jenengan ngertos pas kiambaan ngeten iki Enak-enak jagung biasa nyantai Kecebluan cecek jenengan Dengan Reflekin jenengan Pluk langsung sampai jingkat lah ngerti ne ya? Jenengan lagi menjurit ngerti ne Iki jengene fi'al ikhtiari apa ikhtirori Ikhtirori Nak sampean disugohi imangan ngajingi sampean wonten tempe wonten tahu wonten iwak doro wonten iwak laut sampean mundut oh doro wai Iki ikhtiari apa ikhtirori Ikhtiari Samen roh kancane, gak lah apa apa jagung biasa, tahu-tahu samen pegel, muat tuh buk kampleng. Ya apa ittirori? Ikhtiari. Cari mutazila yang ittirori itu yang buat kusti Allah. Tapi kalau yang ikhtiari singgawi kue dewi, mes ngaten. Iki kok itu pun ditetap no kali mutazila. Tapi nak cari ahli sunnah gak singgawi kabeh kusti Allah. Kita kewaplok uang jadiat. ngaten singgawi kusti Allah. Ah, Mereka ini orang wali. Orang wali dikapal lagi polisi. Menengah itu. Akhirnya polisi ini dikandengkan. Itu wali. Ada fulan rojul saleh. Sampai menjaluk sepura. Polisi ini menjaluk sepura. Jadi wali ini sampai saat diringin menjaluk sepura. Mereka ini aku ngerti nak singgawi kape gusti. Allah cip ya, tak mana tidur ni wang sepuro ayes. <laughs> <laughs> singgawi sini niki gusti Allah Taala. Mulanya cari nih cing joharut tauhid. Faholikun li abdihi wama amil muafakun liman aroda. Muafikun liman aroda ayasil. Muafikun liman aroda ayasil. Singgawi kape gusti Allah Taala. Bon. Wonten setunggalipun kisah cerita masyhurah <laughs> cerita kita. Masalah ini kan tiga debat terus antara nih ahli sunnah kali mutazila. Wow, nah, mutazila kapan debat masalah niki menang terus. Ahli sunnah kalah guys. Anak oh, no, wong wedok solehah Tapi wah, ya opo wong wedok masa apa debat kali ulama mutazila. Apa mana yang debat terbuka ya opo orang mungkin Akhirnya pun siap Wesah gak apa-apa Aku kepingin ngalahno Kepingin menjadikan wong alim mutazilah niki jadi sadar wes akhirnya nawar awak aku kawin ngoten wong wedok salehah niki njaluk ngawin wong mutazilah niki sing alim wis tuwa ditawari gelem wae wong jeneng wong lanang mohon wis akhire dikawin barang wis dikawin cedet. kumpul malam pertama mohon biasa wes Malam kedua biasa sekali ngantin anyar. Malam ketiga, sing wedok niki kepingin mulai. kepingin mulai ya apa carane wong iki sadar lan iso nikotna no kaya ahli sunnah wal jamaah. Ngomong iten. untuk malam ini saya minta misalnya 10 kali. Oh, apa is this? Ana wis tuwe, mungkin. Kok 10 kali, ya 2 kali sudah ngoyo ini. <ratio> Loh Cari nih, sing wedok lah, sampean kan duwe ikhtikot sing gawe ikhtiari kan awak Udw. Kalau sing gawe awak Udw kan tersa sampean, bok model kaya opo kan bisa kan? Loh begitu, akhir mikir, iya ya, tiba, tiba bukan saya yang buat ini, loh ngoten. Jadi akhirnya terus sadar gara-gara sing wedok niki. Ulama-ulama gak iso ngalah no lo gak tiba ika karung wedok nih. Niku cari cerita yang ngotot. Wallah alam bisa hati hati lah kaya. Oh, jadi sadar ya mbak akhirnya. Kalau memang itu yang buat dia sendiri kan enak. Tiga W peng satu sih soge. Kayak orang atas tiga W kayak opo kan enak ya. tapi coba sampai aku takut. Ayo cuman sampai yang saya kawin. Sakit kira-kira peng lima puluh. Kalau Allah Taala, kalau Rodhan Alal mu'tazilah. Muridul khairi wa syarri walakin lai saya rada Muridul khairi, utawi gusti Allah, iku muridul khair, ay huwa muridul khair. Iku sing rasa akan bagus, wa lan perkara sing Allah, al -kubihi kang Allah. Walakin lai saya rido tapi ne orang no gusti Allah. Iku yerdo rido sabo Allah. Bil muhali kelawan pergoroseng muhal, paham ke? Kala nopo pun iku ha. Jadi ngaitan maksud ibon. Gusti Allah niku ya sing ngerasa no elek, sing ngerasa no api. Ono perkor api sing ngerasa no Allah elek ya gusti Allah. Orang koi omongan wong mau tazila, cari wong mau tazila enggak. Gusti Allah enggak ngerasa no anu elek. Jadi akhirnya engkau acara Mu'tazila ini ada sesuatu tengah alam dunia wujud tanpa ada karab sanggih. sinten. Gusti Allah niki mboten mungkin. Walakin saya yardha tapi ini ora ono Gusti Allah iku ridha sapa Allah taala bil muhal. Mawar sekedap. Al iradatu utai iradah iku min sifatizati, iku setengah sanggih sifat zat. Jadi mboten sifatul fi'li. Jadi kalau sifat zat itu kalau enggak ada pasti timbul nakes eling-eling itu jenisnya sifat zat. Saya kira upama Gusti Allah mboten iroda, mboten gada kudro, mboten gada iroda, timbul lawan ini nakes ya udah. Gae, mosok Gus Allah tipak so, masuk Allah ajes. Tapi kalau sifat afal, ini buatan wanten, buatan timbul nakes. Gus Allah mboten nyukani rezeki jenengan, mboten apa-apa. Gusti Allah mboten damel jenengan, mboten masalah. Mulane al khulqu war rizq niki jene min sifatil af'al. Al iradatu min sifatil dzat taqta di natra irada tarjiha ahadil jaizain. Ing ngunjukno salah ne perkara loro sing menang bayane minat ninggal wal fi'li nglakoni bil wuqu'i di taqta di ditarjih bil wuqu'i kelawan tumiba. Ayo saderengin jenengan wujud ngeten iki. Mungkin adam terus, mungkin jadi perkara sing wujud tapi kemudian ditarjih jadi wujud wae sing narjih niki jenis sifat nopo irada wis ah, gambaran gambarane manusa kaya ngeten nggih jadi kan misalnya gada ada istilah keinginan gawe omah ya apa iki gawe omah iki tak gawe tingkat apa enggak terus sampean wis tingkat wae lho ngeten iki jenenge sifat sing narjih kaya ngeten iki jenenge ira irada kalau waktu rodi fuhalan nunggali makno ing iroda, opo almasih atau masih ah. Masih waduh karo iroda pengertian ini Waridho wal mahabbatu sawa'un Utawi ridho mubtada Wal mahabbatu lan mahabba Iku sawa'un iku podo Lah saya ini rido ridho ada mahabba Pengertian ini ridho kali mahabba podo Tapi ridho kali iroda Mboten sami Mboten ya, buten, mesti perkara si dikersana Allah Diridho ini kali Allah Gose Allah ngeresakno elek Tapi gose Allah mboten ridho kali perkara Eleh aja salah paham Hada madhabu aktsari ahli sunnah Hada utawi iki duful iradah wal mashi'a lan duful ridha kalih mahabba iku madhabu nope iku jenenge madhabu aktsari ahli sunnah iku madhabi aki-aki ahli sunnah wa qalat lan ngucap sub al mu'tazilah wa ba'dul asy'ariyah lan setengah piro pirang sing basa madhabi Engendika ni arido utai rido wal mahabba iku nafsul iroda kahanan iroda wal masih atilan masih Tapi niki badul asa iroh tong ye sing asa iroh lintu lumas kulum boten teng cewah rutu tauhid bereng boten rido kali mahabba ke beten kali iroda ngoten wago yarot ana pa ika sini kawitani na domi wago yarot ya allah irod fakut rotun iroda tun wago wago yarot jadi iroda niku go yarot Bejo, amron warido kama kama sabat niko. Jadi iroda itu buatan sami kalian nobo kalian rido. Wah tasot lan nertem tu akan sabo al mutazila. Bikaulihim kelawan pengucap mutazila pengucap al innal khairo. Kala wah tasot ngatun ke? Wah lan dewi ni ngatun Lan dewi ni sabo mutazila bikaulihim kelan pengucap mutazila pengucap innal khaira satu nik kebagusan iku minalloh wasyarr la satu nik keelean iku minal abdi qala wanaqul lan ngucap sapa ing sunnah amya yadhharu pertelo minal abdi apa syarr minal abdi saengga wulo bi hasabi kasbi kalawan milang-milang kasepe pegaweane abdi lakin bi kholqillah tapi nek kalawan gaweane Allah taala gawe ing syarfihi ing dalam abid jadi fal kullu maka kabeh minhu iku sange Allah Subhanahu wa taala mon acara nah, asy'arih nggih nambah kabeh sing gawe Gusti Allah cuman kan ngeten wae wow. wonten ba'dul asy'arih ana sing padha karo mu'tazilah dalam masalah irodah masyiah ridha lan mahabbah niki padha po? cuman bedane ba'dul asy'arih niki kali mu'tazilah nak syar cara mu'tazilah minal abdi Tapi nak cara Ba'dul Asyairah ini kita tetap Sehingga wikusti Allah Cuman zuharu minal abad min haithul kasab Faham ke? Kala thumal kobihi bil jari kelawan jir sifatun iku sifatka sifatun kang buka li syar Jadi sifatnya syar-syar yusing kobihi ni kimun Wa tasmiyatuhu utawi ngarani syar diarani syaron Ing elek wa lan olo iku bin nisbati klan kanisbatakan ila ta'alukihi maring ta'alukis syar atau kobih bina kelawan ingsun wa hilan lan balaya melarati syar atau kobih lana maring kita la bin ora kelawan kan nisbatakan ila sudurih maring metunis syar anhu Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha utawi iki iku ahadu ma'ani hadithi wa syarru laysa ilai wa hadha utawi iki la bin nisbat ila sudurihi anhu subhanahu wa ta'ala iku salah siji ne pira-pira maknane hadis syarru laisa ilaik utawi keelekan iku laisa ora syar iku maring panjenengan yakni mboten dinisbat noting panjenengan dadi elek diarani elek binispet teng kita tapi nak binispet niku sing Allah mboten saged dikatakan elek maksudnya begitu sumal kubhu mangko kari-kari utai Allah wal khusrulan bagus iku yuk rofani dikina warai apa al husnu wal kubhu bisyari kelawan syara jadi akal mboten saged mandiri ngawaroi iki elek iki bagus badan sakit jadi elek api sing ngawaroi no posa kita roh lewat jalur syariat wa indal mu'tazila tilan ing dalam mu'tazila bil akli kelawan akal kala wal muhal iku bi, utawi muhal bidomil mim hal tetap kelawan domai mim iku ma perkara la yumkin ukang ora mungkin fil akli ing akal apa takdir wujud di ngira-ngira wujud mah fil horiji ing kenyataan atau ing dalam jobo iku jenis muhal wa ghalalan jin tauha kana po tau wal mustahil lan mustahil iku perkara tak tak kang natrabi opo dhatuh dhatema adamahu eng ora anane iku wal muradu utai perkara sithik arep nabihi kelawan muhal huna ing dalem kene panggonan iku perkara kang ana kang ana iku baidan atuh aniswa pi saking bener ing da ulil albab mung piro persen duweni piro akal kal kufri kaya kufur wal ma'asilan, lan pira pira maksiat perkara sing elek sing dimaksud muhal te mriki jadi artine Gusti Allah sing ngarepno apik Gusti Allah sing ngarepno elek tapi Gusti Allah orang rido kelawan muhal yakni orang rido karo perkara sing maksiat ora rido karo kufur tapi sing gawe kufur sinten Gusti Allah sing ngarepno sinten Gusti Allah tapi Allah mboten Buatan Ridho, fa'innahu mengkostuni Allah Subhanahu Wa Taala ikumuridun ngerasa no, wallaha maring iku mau almaasilan kufur gairu radin tur iku ra rido pia kelawan kufri lan maasi liqaulihi ta'ala wa mata sya'un lan orang ngarepno siraka kabeh illa ayya sya'a allah angge yentong ngresakno sapa allah wa qaulihi ta'ala wala yardolan ora rido allah li ibadihi maring biro-pro kawulane allah al-kufra ing kufur Walam makanat lan semangsane ono opo ibaratun nadhimi ibaratun nadhim Ibarat muridul khairi wasyar iku madhinatan Tawahumi ridahu Ini sama kan eh, Madhinata tawahumihi iku nggon penyana nyipto ridane Allah bihima kalawan khair lan syar istidrak nusuli sapa nadzim la lakin digawe istidrak mergaene ora digawe lakin engko iso-iso wong dianggep berarti Allah ridho kalih khair wa syar. Jadi wong nak kerungu keterangan Allah sing noher, khair, Allah sing ngerasakno syar. Itu kadang terus dia, dia mikir, oh berarti Gusti Allah ridho karo elek. Kadang begitu. Lah supaya orang duwe tawahum kaya ngoten, mulane ditambah istidrak walakin laisa yardo bil muhali. Wa mimalan iku setengah sanging perkara ya dulu kang opo apa mal muhali maring gunakno muhal. ala mardiyi mardi ing atase sak liyane perkara sing diridoni minal fi'ali sanging penggawean kauluman utawi pengucape wong kala kang ngucap sapa man ing pengucap taksil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadza muhalun fil fi'ali badiu law kana hubbuka sadikan la innal muhibba liman yuhibbu mudiu Taksi duroko siro al ilaha ing pangeran. Wa anta hale utai siro tudhiru iku mertela no sirahubbahu ing seneng al ilah hadha utawi isyanuka alilah ilah ma'a idhari hubbih isyanu ka al ilah ma'a idharika hubbah Tadi kue maksiat tapi ngetokno seneng iku muhalun iku muhal Artinya muhal temen iki berarti ora diridoni paham nggih dadi muhal bi makna ora diridoni podhe karo muhal teng ngene dawen nadzim piye walakin laisa iku muhalun, muhal artine muhal yani ora diridoni fil fi'ali ing dalem pira-pira penggawean badi untur iku badi badi fil, fil, akli, badi fil fi bagus atau endah in dalam dalem Law lamun ana hubbuka opo senenge siro iku sodikon iku temen la tahu mongko nyektine ta asira ing alilah innal muhibba zatuhne wong sing seneng iku muti'un taat liman maring wong yuhibbu sing seneng sapa almuhib ing man yuhibbu kang seneng sapa almuhib ing man ngeta lo nggih sampeyan kok ngaku cinta te Allah wong sampeyan isih diroka Ngeten niki mustahil, artinya mustahil iki penggawian sing orang mardi. Seandainya cinta sampean bener-bener cinta dengan Allah pasti sampean taat. Meragani pun maklum tiap uang sing seneng pasti nurut kali kekasih. Gini, Ketika sampean remen kali tiang, ken ngalor ngalor, ken ngidul ngidul. Nak sampean ngomong seneng karo fulana tapi ken ngalor males itu berarti goroh sampean gak seneng niku. Ngoten oh, Nak sampean ngaku cinta dengan Allah pasti betul-betul duraka. Tapi nak sampean duraka, Ramadan Ramadan duraka, bengi duraka, esok duraka, berarti sampean gak duwe mahabbah ten Gusti Allah. Laukana hubbuka sadikan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u wallahu alam. Ana kendi kita pola tak sing kringkrian.